Selamat sore pada rekan-rekan dan saudaraku yang satu hobi dimanapun berada. Kembali lagi di channel Denmas Lamin, yang pada kesempatan sore ini saya akan membahas sesuatu hal yang sudah ditunggu oleh rekan-rekan semuanya, yaitu persiapan satu minggu sebelum turun. Jadi pada kesempatan sore ini saya akan membahas persiapan satu minggu sebelum turun. Namun sebelum saya melanjutkan untuk membahasnya secara detail, saya minta pada rekan-rekan yang mungkin baru bergabung di channel Denmas Lamin, saya ucapkan selamat datang dan saya minta tolong keikhlasannya untuk membantu saya subscribe, like, dan komentar agar channel saya terus berkembang, sehingga saya lebih semangat lagi dalam membagi tutorial-tutorial juga ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Pada rekan-rekanku yang satu hobi untuk persiapan satu minggu sebelum ayam turun itu sangat penting sekali. Jadi jangan sampai rekan-rekan itu salah rawatan ataupun salah kegiatan sehingga hasilnya tidak bagus. Untuk persiapan satu minggu sebelum turun itu harus ada catatannya. Catatannya adalah ayam sudah dirawat 2 bulan. Jadi minimal ayam sudah dirawat 2 bulan, dimulai dari gliter, rajin gliter, kemudian dimandikan, kemudian dijemur, kemudian diumbar bebas, kemudian sore hari juga lakukan hal sama, yaitu diumbar bebas, dikasih makan, kemudian dilap-lap tipis-tipis, kemudian diberi makanan yang cocok. Jadi makanan yang cocok adalah diloloin tempe mentah dengan kemudian dikasih beras merah. Itu rawatan 2 bulan. Jadi sekitar 2 bulan baru melaksanakan persiapan satu minggu sebelum turun. Untuk itu pada rekan-rekan silakan disimak, jangan di skip agar rekan-rekanku yang satu hobi itu paham. Perawatan akan saya bahas mulai dari Senin. Jadi perawatan satu minggu akan saya bahas dimulai dari Senin. Ini catatannya, ayam, saya ulangi lagi, ayam sudah melaksanakan olahraga sekitar 2 bulan, baik gliter maupun lompat. Jadi untuk perawatan satu minggu sebelum ayam turun sudah tidak melakukan latihan kegiatan yang berat. Contoh kegiatan berat adalah umbar di dalam umbar terbatas yang ada tangkringannya, itu seharian juga ayam akan kelelahan. Juga sudah tidak melaksanakan latihan melompat karena memang butuh tenaga yang banyak. Kemudian gliter juga satu minggu sebelumnya sudah dihentikan, karena nanti kalau gliter tidak dihentikan nanti ayam bisa tekniknya berubah. Jadi kalau satu minggu sebelum turun gliter masih dilanjutkan, nanti teknik ayam bisa akan turun ke bawah, itu akan mengurangi kualitas ayam. Jadi saya tekankan pada rekan-rekan, saya ulangi lagi, sudah dirawat 2 bulan, kemudian sudah melaksanakan olahraga gliter, lompat, jemur, semuanya sudah, tinggal perawatan satu minggu. Saya ulangi, untuk yang pertama adalah hari Senin pagi. Jadi apa yang dilakukan pada hari Senin pagi? Untuk Senin pagi adalah ayam rekan-rekan bisa dimandikan. Dimandikan mulai dari kepala, kemudian matanya dicek, jangan sampai ada kotoran, karena kalau matanya ada kotoran ayam bisa menjadi berbusa ataupun terjadi pembengkakan. Setelah dibersihkan semua wajah-wajahnya, dimandikan, kemudian ayam dijemur. Jadi dijemur kurang lebih itu 1 jam, tidak boleh lebih dari 1 jam. Setelah dijemur jangan dikasih minum. Kalau dikasih minum nanti ayamnya ngorok. Jadi setelah dijemur 1 jam, kemudian ayam diletakkan di tempat teduh. Setelah sekitar di tempat teduh 15 menit, ayam bisa dilepas, diumbar bebas, dengan catatan
tidak ada ayam betina. Jadi tidak ada ayam betina, tidak ada ayam yang jantan yang lebih tua di yang ikut diumbar bebas. Biarkan ayam tersebut ya kan diumbar bebas. Kalau mau memberikan ayam betina itu berada di dalam kurungan saja, tapi diusahakan jangan berlari. Jadi biarkan ayam tersebut tidak pergi kemana-mana. Seandainya melompat ke atas kurungan itu tidak bermasalah. Setelah diumbar bebas sekitar 1 jam, ayam bisa dimasukkan ke dalam box. Biarkan ayam istirahat dengan nyaman. Itu perawatan Senin pagi. Kemudian pada Senin sore itu dimulai dari sekitar pukul 16.00 ataupun jam 4 sore. Nah, setelah jam 4 sore apa yang rekan-rekan harus dilakukan? Yang pertama adalah ayam diumbar bebas sekitar 30 menit ataupun 1 jam. Biarkan diumbar bebas sebentar biar otot-ototnya tidak kaku karena sudah lama di box. Kemudian setelah diumbar bebas ayam dikasih makan. Dikasih makan, diloloin tempe mentah, setelah kenyang dikasih beras merah ataupun jagung. Setelah kenyang sekali kemudian ayam diumbar bebas sebentar lagi. Diumbar bebas sebentar lagi sekitar 10 menit ataupun 15 menit agar makan tanah ataupun kerikil-kerikil kecil ataupun pasir itu berguna untuk membantu proses pencernaan. Setelah diumbar cukup, dirasa cukup, kemudian ayam dimandikan, dilap tipis-tipis badannya dengan spons basah, kemudian cek lagi matanya jangan sampai ada kotoran. Kalau ada kotoran ayam di mata ayam, kalau ada kotoran ayam jelas tidak bisa membersihkan. Itu yang menyebabkan mata berbusa. Jadi rekan-rekan bisa ngecek, dibersihkan matanya kemudian dimasukkan ke dalam box. Itu rawatan hari Senin. Kemudian untuk rawatan hari Selasa itu sama, dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu rawatannya sama. Jadi dimulai dari dimandikan, jemur, umbar bebas, kemudian sore hari umbar bebas, kasih makan, dilap-lap tipis-tipis, kemudian dimasukkan ke dalam box. Itu rawatannya. Jadi saya ulangi lagi, untuk hari Senin sampai dengan Kamis rawatannya sama. Sekarang memasuki hari Jumat. Jadi memasuki hari Jumat itu yang sangat penting. Hari Jumat untuk pagi hari ayam diumbar bebas tetapi tidak dijemur. Hari Jumat sudah tidak melaksanakan penjemuran karena biar tenaganya full. Nah, ayam setelah diumbar bebas kemudian dimasukkan ke kandang. Lah, pemberian vitamin, jika rekan-rekan mau memberikan vitamin itu diberikan pada hari Jumat sore. Jadi setelah ayam diumbar bebas kemudian makan, dilap-lap tipis-tipis, kemudian diberikan multivitamin. Untuk multivitamin saya tekankan pada rekan-rekan, diusahakan rekan-rekan pernah mencoba. Jangan memakai sesuatu hal untuk masalah ini vitamin yang belum pernah dicoba. Minimal kalau rekan-rekan sudah pernah mencoba, sudah banyak yang dicoba, rekan-rekan bisa menentukan mana yang cocok untuk ayam rekan-rekan. Jadi pada saat Jumat sore rekan-rekan bisa memberikan multivitamin yang sudah cocok, yang dianggap oleh rekan-rekan pas. Itu untuk hari Jumat sore. Kemudian untuk hari Sabtu, jadi untuk hari Sabtu ayam itu diumbar bebas sebentar, sama seperti hari Jumat, diumbar bebas sebentar kemudian dimasukkan ke dalam box. Itu untuk Sabtu pagi. Kemudian tidak ada jemur. Saya ulangi lagi, hari Jumat dan hari Sabtu tidak ada penjemuran, hanya umbar bebas. Kemudian sore hari juga diumbar bebas, dikasih makan, dilap-lap, jangan dikasih multivitamin karena Jumat sore sudah dikasih multivitamin. Kenapa tidak hari Sabtu? Saya buatmu untuk memberikan multivitamin, takutnya kalau diberikan hari Sabtu itu tidak cocok. Seandainya cocok hari Sabtu itu gak masalah, tetapi kalau belum terlalu cocok itu hari Jumat. Jadi biar ada tenggang jaraknya, itu harus rekan-rekan perhatikan. Kemudian setelah hari Jumat sudah merawat, hari Sabtu sudah dirawat, kemudian ini hari Minggu. Jadi hari Minggu itu sangat penting, jangan sampai langsung bawa karena kita tidak tahu keadaan ayam selanjutnya. Karena keadaan itu 5 menit, 10 menit, 1 menit itu bisa berubah. Jadi rekan-rekan harus lebih teliti lagi.
pada hari Minggu pagi itu rekan-rekan pengecekan, dicek temboloknya, temboloknya habis atau tidak, masih setengah ataupun tidak. Kalau masih banyak itu sudah dipastikan keadaan ayam tidak sehat. Jadi kalau masih banyak sekali makanannya itu dipastikan ayam tidak terlalu sehat. Tetapi kalau masih setengah atau masih sedikit itu berarti ayam sehat. Kemudian setelah melakukan cek temboloknya, ayam sudah dirasa sudah sehat, sudah temboloknya tinggal sedikit. Kemudian untuk memastikan keduanya, ayam tersebut dimandikan tipis-tipis, kemudian dilepas. Kalau ayam itu agresif, jadi kalau ayam sehat itu pasti agresif, tapi kalau tidak sehat, ayam tersebut tidak agresif. Jadi rekan-rekan bisa melepas ayamnya, dilepas, kemudian ayam tersebut agresif, kemudian berkokok, itu tanda ayam sehat. Tetapi kalau dilepas tidak agresif, itu berarti ayam belum siap. Jadi pada rekan-rekan semuanya, untuk rawatan satu minggu sebelum turun itu sangat penting dan harus lebih teliti dan detail lagi. Demikian pada rekan-rekan yang satu hobi sudah saya jelaskan persiapan satu minggu sebelum turun. Untuk hari Senin dimandikan, jemur, umbar bebas. Senin sore diumbar bebas, kemudian dikasih makan, kemudian diumbar bebas bentar, dilap-lap tipis-tipis. Untuk rawatan hari Senin sampai Kamis itu sama. Kemudian untuk rawatan Jumat diumbar bebas pagi hari, kemudian dimasukkan kandang, sore diumbar bebas, kemudian dikasih makan, diberi vitamin yang cocok, jadi multivitamin yang sudah rekan-rekan dianggap cocok. Kemudian dari Sabtu diumbar bebas, kemudian masukkan box, sore hari juga sama, umbar bebas, kasih makan, umbar sebentar, kemudian dimasukkan ke dalam box. Untuk catatan saya tekankan biar rekan-rekan ingat, untuk hari Jumat dan Sabtu sudah tidak ada penjemuran. Kemudian hari Minggu pagi pengecekan tembolok sehat habis atau tidak, masih sedikit ataupun masih banyak. Kemudian setelah masih sedikit ataupun masih setengah di bawahnya, ayam tersebut berarti sehat. Kemudian dimandikan tipis-tipis, dilepas sebentar. Kalau ayam tersebut agresif kemudian berkokok, itu tanda ayam sehat. Tetapi kalau tidak agresif berarti ayam tersebut belum siap. Demikian sudah saya jelaskan pada rekan-rekan yang satu hobi. Jika rekan-rekan ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Saya Denmas Lamin, selamat sore.